Satu cerita datang dari salah satu kawan subscriber. Kali ini datang dari Mas Samsudin. Mas Samsudin yang waktu itu masih bekerja sebagai seorang sopir dan banyak menghabiskan waktu di sebuah terminal, entah dalam kota atau luar kota. Kejadiannya udah cukup lama, sekitar tahun 2010 dan Ya sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita seperti biasa, gue pengucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya lapak Horror. Terima kasih banyak semuanya. Balik ke ceritanya, Mas Sam tadi, Mas Sam Sudin, jadi tahun 2010 waktu itu, Mas Sam Sudin itu ceritanya mungkin baru sekitar berapa ya, sekitar 4 tahun menjalin sebuah rumah tangga, dan Mas Sam Sudin itu dikaruniai seorang putri, usianya sekitar 2 tahunan waktu itu, masih kecil. Nah, cuman begini, awal masalahnya tuh. Ketika suatu saat istrinya itu mengalami sakit, sakit yang entah apa gitu ya, Mas Samsudin juga nggak terlalu tahu tentang penyakit istrinya yang jelas. Kalau dari gejalanya ya panas demam, badannya itu lemes kayak gitu, cuman memang waktu itu istrinya udah berbaring kurang lebih sekitar satu bulan, jadi ya anaknya masih kecil istrinya udah begitu ya jadi itu momen-momen terakhir di mana anaknya akhirnya harus disapih gitu harus di stop nyusunya gara-gara istrinya itu sakit-sakit keras seperti itu cuman Mas Samsudin karena dengan biaya yang terbatas jadi ya periksanya kayak gitu ke dokternya itu ya ala kadarnya entah ke, ke cuman ke puskesmas kayak gitu yang lebih murah Nggak pernah dicek ke dokter-dokter yang memang kayak spesialis kayak itu, atau rumah sakit besar itu nggak pernah. Udah, Mas Samsudin fokus di itu ya, apa namanya, di pekerjaannya yang sebagai sopir itu. Kebetulan yang dibawa sama Mas Samsudin sendiri itu bukan kendaraan, bukan bus-bus besar ya, yang antar bener-bener antar kota, antar provinsi kayak gitu tuh, nggak. Cuman bawa bus tuh kayak mini bus yang trayeknya itu sebenarnya masih di dalam kota cuman jaraknya memang agak jauh gitu dan biasanya Mas Samsudin sendiri itu kerjanya tuh ada shift ada shift pagi tukeran gantian sama temannya dan Mas Samsudin itu ngambilnya siang shift malam karena paginya ya ngebantuin istrinya ngurus anaknya paling nggak dapat setengah hari lah waktu itu dibantu sama ibu mertuanya juga buat ngurus si bocah itu sama ngurusin istrinya nah itu tadi Mas Samsudin ambilnya yang shift malam sebenarnya dari awal istrinya sakit Mas Samsudin itu udah pusing gitu ya ya namanya istri gitu kan apalagi punya anak kecil dia sakit parah nggak bisa ngapa-ngapain yang harusnya mungkin bisa mengerjakan sesuatu yang lain ini jadi nggak bisa dan malah justru kan nambah kerjaan Mas Samsudin juga karena harus ngurus nanti siangnya berangkat nyopir setelah itu mungkin malamnya anaknya rewel segala macam Mas Samsudin sendiri selama istrinya sakit jadi kurang istirahat kurang tidur badannya pun mengurus gitu dengan drastis waktu itu dalam waktu satu bulan itu turun berapa kilo katanya sih kalau yang banyak yang bilang teman-temannya di terminal Din kamu tuh banyak eh kamu kok jadi kelihatan lebih kurus sih sekarang gitu kenapa ada masalah apa ya Mas Samsudin tuh nggak ngebuka gitu paling ngebuka ya biasalah mungkin kecapean kerjaan di rumah ngurus-ngurus anak gitu loh emang istri kamu kenapa katanya kok sampai kamu yang ngurus anak enggak enggak apa-apa Mas Samsudin itu berusaha menutupi segala sesuatunya enggak mau kayak gitu tuh dibuka-buka di ruang publik kayak gitu toh yang nanti yang didapat ya dia tahulah lah teman-temannya kayak gimana yang didapat bukan solusi cuman nanti malah cuman kayak diledekin kayak gitu doang nah suatu malam nih ceritanya di kurun waktu sakit istrinya yang udah memasuki satu bulan Mas Samsudin kondisinya tuh udah bener-bener capek banget waktu itu. Udah capek secara fisik, udah capek secara batin, tapi yang namanya kebutuhan itu harus terus uh, ditutup begitu kan? Utang udah mulai banyak di warung-warung, jadi dia nggak boleh sehari pun itu kayak gitu. nggak boleh aku harus tetap narik ya. Ini buat anak sama istriku, waktu itu bilangnya. Jalanlah seperti biasa berangkat siang hari sore hari sekitar jam 2 nanti pulang-pulang itu bisa nyampe jam 12 malam itu udah trayek terakhir sekitar jam 11 nanti setelah sampai di titik akhir dia akan langsung pulang balikin mobilnya mobilnya itu biasanya ditaruhnya itu rumah bosnya sendiri nggak jauh dari terminal jadi suka sesekali itu kadang ya naruhnya di terminal situ Nah malam itu lagi menunggu ceritanya lagi menunggu terayakan yang terakhir Lagi nunggu tarikan yang terakhir sekitar hampir jam 11 malam Mas Samsudin itu duduk sendirian gitu ya di terminal Terminal pun udah mulai sepi Terminalnya itu bukan terminal besar ya terminal kecil Dan kayak bus uh, antar kota antar provinsi begitu ya, ya mungkin antar kota ya itu cuman lewat situ sebentar ngedrop penumpang udah habis itu jalan lagi malam jarang bus yang masuk ke dalam terminal cuman di depannya doang nah di situ biasanya penumpang penumpang terakhirnya itu adalah itu tadi limpahan dari bus bus besar dan ya mereka harus masuk ke kampung kampungnya atau daerah daerah yang nggak dijangkau sama bus tersebut baru dapat sekitar dua penumpang waktu itu Uh, Mas Samsudin lagi duduk gitu ya di sebuah kursi di sana di terminal. Terminal pun lampunya udah nggak terlalu terang, remang-remang gitu doang lah ya. Mas Samsudin sambil ngerokok begini, ngelamun dia. Nah di tengah-tengah lamunannya itu, Mas Samsudin itu tiba-tiba matanya berhenti di satu titik di sana di ujung terminal. Uh, ini kayak terasnya terminal, ini ke bawah gitu kan nah di depannya itu kan biasanya buat parkir parkir mobil di situ di sana di sebelah agak sebelah kiri ke sana Mas Samsudin itu melihat ada seorang ada seseorang yang lagi duduk di situ dilihat dari bajunya Mas Samsudin itu mikirnya langsung ini kayaknya orang gila kayak gitu kenapa karena bajunya itu lusuh kotor ini siapa ya? Kasihan gitu. aku baru lihat di sini ada orang gila di sini nyampe malam begini masih di sini. Dan yang kepikiran sama Mas Samsudin, dia udah makan atau belum gitu. Udah timbul rasa itunya ya, rasa apa namanya? simpatinya, empatinya itu timbul. Ini udah makan atau belum? Ah, coba aku aku deketin ke sana. Waktu itu Mas Sam awalnya belum ngerti itu laki-laki atau perempuan. Dia cuma ngelihat dari belakang doang dan posisi si orang tersebut itu lagi nunduk. Dideketin ke sana. Mas Samsudin jalan gitu ya sambil ya jalan pun santai gitu. Takutnya nanti kalau buru-buru dianya kaget, dianya lari atau gimana. Jalan santai. Dideketin gitu. Belum tahu ini laki-laki atau perempuan. Oh makin kesini makin kesini kelihatan rambutnya. Rambutnya itu agak, agak panjang dan rambutnya juga kotor waktu itu mirip mungkin ya kawan-kawan familiar dengan orang-orang begitulah orang-orang dengan gangguan jiwa yang hidup di jalanan yang gak terawat gitu ya kotor dan di sana Mas Samsudin pun nanya Mbak wis mangan durung katanya udah makan belum ditanyain kayak gitu nah si itu tadi tuh cuman diem aja tetap penunduk aja Mbak Mbak udah makan belum Mbak katanya ini kalau belum makan nanti tak beliin makanan kata Mas Samsudin seperti itu. nah begitu kayak gitu si orang tadi yang setelah diketahui dia adalah perempuan akhirnya Mas Udin manggilnya mbak itu ya si mbak tadi tuh nge, apa namanya ngebuka kepalanya naikin kepalanya ke atas ngelihat ke arahnya Mas Udin tadi dilihat mukanya mukanya itu bersih nggak ngira gitu nggak nyangka gitu loh mukanya bersih begini dan dia tuh cantik masih muda waktu itu loh tapi nggak diungkap apa nggak diungkapin ya waktu itu cuma dalam hati doang ditanya lagi mbak udah makan belum kenapa karena Mas Udin tahu dilihat dari bajunya segala macam ini pasti orang gila gitu kan aku cuman mau menawarkan kebaikan kasihan kalau dia belum makan mbak udah makan belum terus akhirnya dia tuh geleng kepala begini oh belum makan sebentar ya tak beliin makan dulu ya semoga belum tutup warungnya waktu itu akhirnya Mas Udin itu jalan ke sana sebentar masih di area terminal situ ada sebuah warung yang waktu itu juga udah mau tutup udah kemas-kemas untungnya di sana Mas Udin tuh masih kebagian bu bungkus satu masih bisa nggak bu oh ya bisa mas tapi lauknya cuma tinggal ini ini doang cuma tinggal apa ya disebutin cuma tinggal pergedel ber sama ada oreknya uh, tempe kering begitu terus sama ada sambelnya ini masih ada mas kerupuknya masih ada nggak bu masih masih ada gitu ya udah bu bungkusin satu Oh buat siapa mas katanya? Eh uh, itu ada orang di sana gitu. Oh iya iya iya. Akhirnya udah dibungkusin ibunya juga nggak banyak nanya-nanya. Dibungkusin lah nasi tadi plus sama kerupuknya. Kerupuknya pas dipegang sama Mas Udin gitu. Jadi kerupuknya dipisah pakai plastik gitu kan. Dipegang ini udah agak melem Ibu udah agak melem pembibu ya, Mas adanya cuman itu ya udahlah nggak apa, apa lah kata Mas Udin. Tapi masih lumayan lah. Akhirnya udah dibayar diambil nasi tersebut baliklah Mas Udin ke orang ya ke tadi ya ke perempuan tadi nah perempuan itu masih duduk dan kali ini udah nggak nunduk lagi dia tuh ngeliatnya tuh ke depan ke sana saat Mas Udin dari samping gitu ya jaga jarak juga mungkin sekitar satu meter jadi nggak terlalu deket banget Mas Udin tuh kesini ke depannya dan benar-benar di situ ini perempuan ini cantik loh gitu lah jadi dia tuh ngelihatnya ke depan sambil senyum gitu matanya tuh kosong memang matanya kosong tapi dia itu senyum Uh, senyumnya tuh manis tipis gitu Mbak ini nasinya silakan dimakan nah akhirnya si perempuan tadi pun ngeliatin Mas Udin diambil gitu ya nah si perempuan itu bilang terima kasih terima kasih oh iya iya silakan silakan dimakan sambil airnya juga dikasih ya airnya tuh dibungkus pakai plastik air putih doang ini buat minumnya mbak silakan dimakan beneran di situ wah Mas Udin masih berdiri di sana gitu itu langsung dibuka ditaruh di lantai gitu makannya tuh lahap banget dia tuh kan mungkin lapar ya mungkin lapar banget itu bener-bener makannya lahap uh gigit apa namanya yang air di plastik itu juga langsung diberabat begini diminum kayaknya haus lapar kayak itu bener-bener kayak gitulah kelihatan banget di situ Mas Udin tuh seneng banget ya aku meskipun ngebantuin orang seperti ini gitu ya orang ya ya mungkin nggak kelihatan di mata orang lain orang-orang yang mungkin akan diusir saat memasuki tempat manapun gitu ya. aku bisa ngebantu yang begini aja itu aku udah seneng banget gitu ya meskipun besok-besok dia juga nggak akan inget lagi sama aku kan tapi bener-bener ada kepuasan ada kesenangan ya udah mbak silahkan dimakan saya mau narik dulu gitu si perempuan itu bilang begini sama makasih gitu sambil ininya nguel apa namanya nguel nasi itu makasih gitu. tapi itu tadi si perempuan itu makan pun masih cantik itu bener-bener cantik kata Mas Udin ini perempuan cantik loh mukanya tuh bersih kayak mukanya tuh kayak orang normal biasa cuman rambutnya itu semuanya segala macam itu kotor gitu yang bersih itu cuman mukanya doang udah Mas Udin balik lagi tapi itu tadi masih kepikiran Aku baru pertama kali dong lihat orang begini, tapi bersih gitu ya mukanya kayak gitu. Udah akhirnya Mas Udin pun narik ya, narik terakhir sampai akhirnya udah selesai. Mas Udin pun pulang ke sana ke istrinya nemuin istrinya waktu pulang istrinya tuh belum tidur tengah malam. Jadi udah tidur, cuman kebangun waktu itu. Terus istrinya pun nanya, "Mas gimana Mas hari ini kamu capek enggak?" ya lumayan capek katanya tapi ya ndak apa-apa wis paling ntar di apa namanya kasih teh manis anget juga sembuh balik lagi buat besok katanya Mas Udin Mas mau dibikinin teh manis anget katanya kata istrinya oh ndak usah udah kamu istirahat aja kamu lagi sakit biar aku bikin sendiri aja Mas Udin pun bikin teh manis setelah itu duduk di samping istrinya anaknya itu udah tidur di sana mereka tuh ngobrol, kayak ngobrolnya juga sambil bisik-bisik, ya, nggak berani keras-keras nanti takut. Masalah datang anaknya tuh bangun atau gimana, ngobrol-ngobrol gimana, Mas. Ada cerita apa hari ini biasanya Mas Udin tuh suka cerita-cerita selama di perjalanan tadi itu apa aja nah hari ini itu nggak banyak yang diceritain dari awal sebenarnya memang ada kejadian-kejadian lucu gitu ya ya biasa ada orang lupa bayar atau mungkin orang justru ngasihnya lebih kayak gitu itu suka diceritain sama Mas Udin cuman kali ini yang kayak gitu-gitu itu udah lupa sesi awalnya sesi pagi narik itu udah lupa justru yang diceritain itu saat dia ketemu seseorang yang di terminal itu yang dikasih makan. Diceritain sama istrinya. "Gini, Dek, tadi Mas tuh cerita eh apa? ketemu sama, ngelihat ada orang begini loh. Ya orang gila lah gitu loh. Bajunya segala macam itu kotor banget, lusuh banget. Dan anehnya tuh begini. Pas uh, Mas deketin gitu ya, terus tanya, "Kamu udah makan atau belum?" gitu. Terus dia begini, ternyata mukanya tuh bersih loh, Dek gitu." Wah, laki-laki apa perempuan, Mas? Perempuan gitu. Awas loh, eh, istrinya langsung begitu. Enggak, 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 enggak kayak gitulah. Enggak, 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 enggak bercanda, Mas. Istrinya juga bercanda ternyata. Iya, ini malah dilanjutin enggak ceritanya? Iya, ya mau dilanjutnya itu tadi. Eh, mukanya tuh bersih banget, bersinar gitu. Bukan bersinar ya dilebay-lebayin sama Mas Udin ya bersinar banget lah pokoknya glowing kayak artis gitu dan dia itu cantik gitu terus gimana mas ya udah karena kasihan dari tadi aku tuh cuma mikir itu doang tiba-tiba tuh kayak gitu tiba-tiba aku kasihan kamu udah makan atau belum jadi ya ini udahlah mas ngambil eh uh, jatahnya buat kamu setoran gitu ya mas ambil 5000 buat beliin makan sih mbak tadi Akhirnya aku ke sana beli makan ya udah dikasih makannya tuh lahap banget. Udah setelah itu ya gimana Mas istrinya lagi terus apa? Menariknya di mana Mas? Enggak eh, ada sih sebenarnya enggak ada menariknya setelah itu dimakan ya udah Mas narik. Narik yang terakhir gitu ya sampai akhirnya ya Mas pulang kayak sekarang gitu. Oh gitu. Ya udah enggak apa-apa Mas kamu udah berbaik uh, udah berbuat sesuatu yang baik hari ini. Aku juga ikut senang kata istrinya. Iya ya ya udah kamu istirahat aja tapi ini ya storannya kurang sedikit gitu terus terang aku tadi pakai buat beli rokok sama uh, apa namanya tadi ngebeliin orang makan itu yang 5000 ribu itu udah oh, apa-apa Mas udah apa-apa kata istrinya malah aku udah terima kasih banget ya kamu udah memenuhi semua kebutuhan kami di sini gitu ya terima kasih pokoknya nah setelah itu Mas Udin pun tertidur mungkin sekitar jam 1 pagi dia tertidur dalam tidurnya Mas Udin itu bermimpi kebalikannya. Jadi seolah-olah dalam mimpi itu Mas Udin duduk di terminal ya, masih sama settingnya tuh di terminal itu duduk di kursi. Nah di sana Mas Udin itu melihat ada satu sosok yang lagi duduk di situ. Tiba-tiba ada dari sisi kanan itu ada seorang perempuan yang lewat ngedeket ke sosok tadi dan perempuan itu nanya kamu udah makan belum mas katanya kamu udah makan belum mas ditanya diem aja kejadiannya itu bener-bener mirip kayak yang mas Udin alami malam itu ya malam sebelumnya akhirnya si sosok yang duduk di sana itu nengok begini dan di sana Mas Udin tahu uh, itu ternyata laki-laki dan yang bikin kaget lagi sosok laki-laki itu adalah Mas Udin sendiri tapi dengan baju yang seperti itu yang compang camping Mas Udin tetap namanya juga mimpi ya dia tetap menyaksikan adegan itu setelah itu intinya ditanya-tanya kamu udah makan belum belum si perempuan tadi itu kesana beli nasi dalam sekejap seolah-olah dia udah balik lagi Mas Udin pun ngeliatin mukanya kaget lagi muka perempuan itu adalah muka yang muka perempuan yang dia tolong itu loh muka perempuan yang gila itu yang bajunya compang camping itu di situ ya Mas Udin bingung gitu kan dulu kok tapi waktu mimpi ya katanya nggak nggak kepikiran nyampe segitunya maksudnya bingung itu setelah bangun ya intinya kayak gitu dikasih makan setelah itu perempuan itu pergi nah di sana Mas Udin baru kebangun aku mimpi apa ya kok ini kebalikannya gitu ya ini ada apa ya sebenarnya gitu ah udahlah aku nggak mau mikirin yang kayak gitu akhirnya Mas Udin pun lanjut tidur lagi udah semuanya terlupakan begitu aja keesokan harinya Mas Udin pun lanjut narik lagi seperti biasa sampai malam lagi nah kejadiannya tuh mirip kayak kejadian yang kemarin sekitar jam 11 malam Mas Udin duduk di sana dan beneran Mas Udin itu awalnya tuh begini ngeliat ke tempat yang kemarin ya perempuan itu duduk di sana itu nggak ada siapa-siapa dan Mas Udin tuh meleng ke arah kanan gitu ngeliatin pokoknya yang sebelah sisi kanan gitu barangkali ada penumpang masuk kayak gitu ternyata begitu nengok ke kiri si perempuan itu tuh udah ada di situ lagi Mas Udin kan agak kaget dulu loh tadi nggak ada kok sekarang ada katanya Mas Udin pun tanpa pikir panjang gitu tiba-tiba ya, dia tuh keinget dengan mimpinya dia pun bangun ke sana nanyain lagi mbak udah makan belum katanya nah si mbak tadi langsung begini belum kayak gini nggak uh, bilang belum ya cuman bilang begini doang oh ya sebentar ya mbak ya kejadiannya mirip terulang kayak kemarin ke sana beli nasi 5000 lagi dikasihin ke si perempuan itu ayo apa dengan lahap kayak kemarin itu dimakan lagi sama si perempuan tadi sampai akhirnya tuh begini Mas Udin kan udah mau narik ya udah dimakan ya silahkan dimakan yang kenyang katanya dan waktu itu Mas Udin kan oh ya aku udah jadwalnya narik nih udah dimakan ya saya pergi dulu saya mau narik yang terakhir katanya sempat pamitan begitu nyampe akhirnya oh, 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 gitu dipanggil sambil mulutnya itu ngunyah nasi gitu jadi manggilnya tuh agak susah oh, gitu. udah bilang makasih tadi gitu cuman dipanggil lagi oh, oh sini sini tangannya juga masih banyak nasinya begitu gini-gini pada jatuh-jatuh Oh, si perempuan itu tuh manggil lagi Mas Udin. Mas Udin pun balik ke situ. Nah, si perempuan itu tuh ngambil sesuatu dari kantongnya di sini loh. Dikasih begini ya. Itu ada buntelan kertas. Kertas bekas seingatnya Mas Udin. Warnanya itu putih kotor. Di dalam, uh, gak ngerti waktu itu. Ini buat kamu katanya. Kingo, sampean kata si perempuan itu bilang oh iya makasih makasih Mas Udin pun gak pikir panjang gitu ya udah diambil aja dikantongin setelah itu tuh dia balik narik ke sana setelah narik balik pulang ke rumah ketemu sama istrinya itu akhirnya diceritain lagi sama di, apa, diceritain lagi ke istrinya kejadian yang tadi dia pun pengen buru-buru pulang waktu itu ditarikan terakhir itu ya aku tuh pengen buru-buru pulang aku tuh pengen cerita sama istriku dan ternyata setelah pulang rumah istrinya tadi memang belum tertidur masih kayak kemarin sebenarnya udah tertidur tapi kebangun tengah malam setelah Mas Udin pulang anaknya juga udah tidur lagi di situ cerita lagi dek dek Mas kamu udah bersih bersih dulu ndak ndak Mas mau cerita dulu katanya mau dibikinin teh manis enggak enggak gampang itu gampang gitu tapi beneran ini sebelum lupa sebelum lupa kata Mas Udin kayak itu bersemangat banget buat nyeritain hal itu ke istrinya akhirnya mulai diceritain dek Mas tadi tuh ketemu lagi sama yang kemarin itu loh Wah mas, awas loh katanya. Istrinya ngeledekin gitu ya. Itu kan yang cakapmu bilang cantik gitu. Iya yang itu, yang perempuan yang cantik itu. Awas loh mas, ini awas loh. Kamu ngomong depan istrimu loh. Kayak gitu, maunya digoda-godain ya sama istrinya. Enggak, enggak, tenang aja. Enggak, bukan itu yang mau diceritain. Tapi begini, kemarin malam, semalam, mas itu tidur, itu mimpi, ngelihat dia kebalikannya. Susah ceritanya pokoknya. Ada laki-laki duduk di sana, Kayak laki-laki orang gila, begitu bajunya kotor, semua datang perempuan ke situ. Intinya, diceritain lagi ya, biar meningkat durasi juga nggak perlu gue ceritain. Intinya, semua yang dialami di mimpinya Mas Udin itu diceritain ke istrinya sampai tadi kejadian tadi. Mas ketemu lagi sama si perempuan itu. Mas kasih nasi lagi, ndak apa-apa ya, ya. ndak apa-apa mas, ndak apa-apa mas. Itu perbuatan baik itu ndak apa-apa. Kasihan dia juga belum makan. Mungkin dia nggak ada siapa-siapa gitu ya. Siapa yang mau ngasih makan juga katanya begitu kan. Ndak apa-apa mas, aku ikhlas, aku ikhlas, kata istrinya seperti itu. Ya udah cuman itu doang. Oh iya, satu lagi. Diambil begini ya ini mas dikasih ini gitu dikasihnya cuman ini doang pas mau pergi itu apa mas enggak tahu gitu udahlah nanti aja lah mas bersih-bersih dulu ya sama bikin teh manis sangat nanti lanjut ngobrolnya iya mas tapi kalau kamu mau istirahat udah ngantuk ya enggak apa-apa tidur aja kata istrinya eh kata mas Udin seperti itu akhirnya mas Udin ke belakang sebentar sekitar 10 menit kemudian kilat mandinya pun kilat sambil masak air buat teh anget setelah selesai tinggal tuang udah jadi gitu langsung balik lagi ke kamar istrinya dan ternyata istrinya tuh belum tidur lagi ngelus-ngelus anaknya kayaknya anaknya tadi habis kebangun terus istrinya balik badan lagi uh, mas itu apa mas nanyain penasaran gitu loh kamu belum buka tadi belum mas aku nggak berani itu kan punya kamu kata oh iya iya ya, sebentar ya nanti aku buka dulu dibuka sama mas udin gitu pas dibuka itu cuman kayak daun-daun kering gitu loh isinya nggak tahu itu daun apa yang jelas mirip kayak teh cuman uh, kalau teh yang ada di pasaran itu kan bentuknya kecil-kecil ya ini kata Mas Udin itu daunnya itu masih cukup cukup ya, cukup besar lah gitu dibuka begini apa itu Mas dikasih lihat sama ke istrinya gitu Mas jangan-jangan itu ganja Mas gitu wah bukan ngaco kamu bukan 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 nah, ngapain dia juga ngasih begituan gitu udah akhirnya tutup lagi udahlah biarin aja taruh sini disimpan setelah itu, mereka ngobrol-ngobrol yang lain sampai akhirnya mereka pun istirahat tertidur. Dua-duanya, dalam tidur malam kedua ini, Mas Udin itu ngimpi lagi. Dia ngimpi berada di terminal, cuman entah lokasinya sebelah mana. Yang jelas, itu di terminal, cuman beda dengan kayak mimpi yang sebelumnya. Mas Udin lagi duduk di sana, tiba-tiba datang seorang perempuan perempuan yang cantik dan Mas Udin itu kenal perempuan ini adalah yang dia lihat atau yang sering dia kasih makan gitu tapi dengan bentukan yang berbeda dia memakai baju normal seperti orang kebanyakan bajunya bersih ngedatengin Mas Udin bilang Mas aku mau bilang terima kasih aku mau mengucapkan terima kasih Oh iya 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 Mas Udin pun tahu maksudnya terima kasih itu apa karena itu tadi ya sering dikasih makan gitu dalam mimpinya tuh keinget hal itu. Terima kasih sekaligus ini, Mas. Aku mau ngasih tahu apa yang aku kasih kemarin itu. Coba diseduh pakai air, Mas. Dibikin teh, dicampur teh juga boleh. Intinya dimasak, direbus. Nanti itu buat istri kamu katanya. Semoga itu bisa menyembuhkan katanya begitu. Si, si perempuan itu ya. Mas Udin cuman bilang iya 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 begitu doang ya dan setekit, seketika itu Mas Udin itu kebangun perempuan itu belum sempat pergi kayak gitu ya cuman mimpinya keputus begitu aja Mas Udin tuh kebangun dan saat kebangun dia itu berusaha nginget-nginget ya mimpinya jangan sampai besok lupa biasanya kan orang kayak gitu malamnya mimpi besoknya lupa sampai ditulis sama Mas Udin aku mimpi ditemui sama perempuan yang aslinya gila gitu ya perempuan itu dia itu ngasih tahu kalau ininya harus diseduh begini 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 oh iya ada satu lagi menu dikasih garam sedikit mas katanya kasih gula boleh dikasih garam sedikit itu dicatat semuanya begitu udah tidur aku mau tidur lagi nah setelah tidur udah selesai ya udah nggak terjadi apa-apa lagi malam itu bablas sampai paginya mereka itu baru bangun semuanya Mas Udin ingat mimpi semalam tapi itu tadi samar-samar gitu ya ini apa ya mimpinya semalam? Oh iya aku catat dibuka lagi catetannya, dibuka sambil ngebayangin mimpinya. Oh iya begini begini, akhirnya diceritain ke istrinya, dek, "Mas tuh tadi malam mimpi lagi, seperti ini, Mas disuruh yang kemarin dikasih itu loh yang kayak teh itu, itu disuruh direbus dibikin kayak semacam teh, dikasih gula, sama dikasih apa? Garam sedikit." itu menurut kamu gimana? Ya udah enggak apa-apa Mas, coba aja tuh cuman kayak gitu doang kan kata istrinya. Dan iya masalahnya ini buat disuruh minum ke kamu. Semoga ini bisa menjadi obat bilangnya kayak gitu deh. Ya Mas, yang namanya obat tuh kadang kayak gitu Mas. Enggak tahu aku sih percayanya gitu Mas. Kita memang enggak bisa mendapatkan obat yang layak gitu ya. Obat dari manusia karena kita ada keterbatasan, keterbatasan biaya dimana semuanya itu kan nggak gratis mas. tapi aku termasuk orang yang yakin. kenapa aku sampai sekarang itu masih kuat? udah sebulan lebih aku tergeletak begini meskipun aku udah nyusahin panjenengan, udah nyusahin anak juga, ibu juga, udah disusahin tapi aku tuh yakin, aku masih bisa sembuh, ada obatnya gitu. tergantung ini gimana caranya obat itu datang mas dan mungkin ini jawaban dari doaku aku juga ndak tahu gitu ya mas ya tapi aku berharap seperti itu aku selalu berdoa semoga ada keajaiban gitu aku dikasih obat nggak sengaja kayak makan apa gitu ternyata itu menyembuhkan gitu kata istrinya seperti ya udah ini kamu mau nyobain ini deh Iya mas cobain aja mas barangkali memang benar itu ada obatnya akhirnya direbus sama mas itu sama mas Udin tadi dibikin sesuai uh, apa yang dibilang perempuan itu dalam mimpi ya dikasih ke istrinya kamu minum yang agak dingin aja ini kan masih panas banget iya mas nah di situ mereka tuh sempat ngobrol-ngobrol sekitar lima menit kemudian akhirnya itu airnya udah mulai dingin dan akhirnya mas ini aku minum ya iya silakan silakan nah akhirnya istrinya berdoa dulu gitu ya kayak diem sejenak begini nggak ngerti apa yang dilakuin sama istrinya kayak diem sejenak Terus diminum sama si istrinya itu. Glek-glek-glek-glek-glek sampai setengah gelas. Dan ya awalnya nggak terjadi apa-apa seperti biasa. Mas Udin udah nggak sabaran. Gimana? Rasanya gimana? Ya rasanya sama aja mas. Ini kayak teh kok, enak kok. Maksudnya badan kamu sekarang rasanya gimana? Ya mas namanya begini masa langsung kata istrinya begitu kan. Oh ya sudah kalau kayak gitu. Ya wis ya wis ya wis semoga itu bisa menyembuhkan intinya kayak gitu sampai akhirnya siang hari jam 2 siang. Menjelang Mas Udin mau berangkat narik, istrinya tuh tumben-tumbennya dia kebangun dari tempat tidur, dia itu keluar ke sana. Jadi kesehariannya, mohon maaf ya, istrinya itu untuk buang air kecilnya itu pakainya pempes gitu, dia pakai itulah kayak yang kayak bayi begitu ya. Setiap hari itu seperti ini, ini cuma tumben-tumbennya. Ditanya sama Mas Udin, lo deh kamu mau kemana? Mas, aku mau ke kamar mandi, mau ke toilet deh. Lu kamu mau ngapain? Aku mau buang air. Di situ Mas Udin cuma bengong doang ya. Ini apakah efek dari itu gitu? Kok istriku udah bisa bangun, dia udah berani ke toilet sendiri kayak gitu. Ya semoga lah, semoga. Sampai akhirnya jamnya Mas Udin berangkat, berangkat narik pamitan sama istrinya istrinya pun udah balik lagi ke tempat tidur itu yang anaknya itu sama ibu mertuanya Mas Udin pun berangkat pamitan sama istrinya sama ibu mertuanya itu berangkatlah Mas Udin narik ke sana narik gitu sampai sore sampai malam dan di sana satu udah malam Mas Udin tuh keinget wah semoga ketemu lagi sama perempuan itu gitu berharapnya tuh seperti tapi sayangnya malam itu Mas Udin di sana itu nggak ketemu siapa-siapa jadi hanya melihat perempuan itu tuh selama dua hari setelah itu malam berikutnya itu perempuan itu tuh udah nggak pernah muncul lagi. Sementara di sisi lain istrinya tuh kondisinya makin membaik makin membaik. Jadi yang kayak teh itu dibagi sama Mas Udin itu jadi tiga. Setiap hari itu minumnya satu cuman pagi doang. Jadi setiap pagi itu dibikinin sama Mas Udin teh tadi dan alhamdulillah, alhamdulillahnya dalam waktu sekitar empat hari istrinya itu udah bener-bener pulih cuman memang badannya masih kurus ya tapi dia itu udah bisa bangun udah mulai bisa nyapu rumah meskipun wah mas Udin sama ibu mertuanya itu juga uh, rewel gitu ya udah kamu istirahat nda bu aku badannya tuh udah enak ya cuman lemes-lemes sedikit nanti kalau udah mulai makan normal ya mungkin aku sembuh hari demi hari seperti itu sampai kondisi istrinya tuh jadi makin membaik gitu dan setelah membaik istrinya itu baru cerita mas ada yang mau aku ceritain ke kamu apa gitu kan dan ini sebenarnya agak nggak masuk akal sih tapi aku udah janji aku mau ceritain ini kalau aku udah sembuh kata istrinya bilang seperti itu iya kamu mau ngomong apa kamu mau cerita apa silakan silakan Mas jadi saat kamu cerita tentang mimpi itu sebenarnya aku juga mimpi mas Kamu mimpi apa kamu mimpi apa Aku itu mimpi Aku sama kamu gitu ya Kamu tuh bawain teh begini Terus aku ambil gitu mau aku minum Terus tiba-tiba di samping itu ada yang ngebisikin mas Ada seorang perempuan Aku gak tahu ini perempuan yang sama atau bukan gitu ya Jangan-jangan sama Bisa jadi seperti itu ya mas jadi dia tuh bilang itu kamu sebelum minum teh itu kamu berdoa dulu ya sejenak gitu iya iya apa yang harus aku doakan kamu minta doa kesembuhan apapun itulah kayak gitu intinya seperti itu ya dikasih tahu doanya begini 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 setelah itu tiupkan gitu tiupkan dengan lembut ke teh tadi nah setelah itu baru kamu minum kayak gitu dan aku melakukan itu mas alhamdulillah sembuh mas wah berarti ini Dua mimpi yang dijadiin satu kali ya, deh. Ya. Iya, Mas, mungkin seperti itu katanya si istrinya. Ya, udah, Alhamdulillah, sekarang aku udah sembuh. Mas, kamu masih ketemu sama si perempuan itu? Enggak, enggak, aku udah nggak pernah ketemu lagi. Dia itu udah bener-bener ngilang, nggak pernah. Aku udah nggak pernah lihat lagi si dia, katanya. Oh, gitu ya, Mas? Mungkin itu kali ya, Mas. Ya, dia datang itu cuman... tujuannya tuh seperti ini, salah satunya gitu. Buat ngebantuin kita, buat ngebantuin kamu ngebantuin aku sembuh, ngebantuin anak-anak juga kayak gitu. Ya mungkin ini jawaban dari doa kita mas kata istrinya seperti, iya deh alhamdulillah alhamdulillah ya udah mas juga seneng kamu udah sembuh semoga kedepannya itu kita dipermudah ya deh ya. Amin mas, amin mas sampai akhirnya benar-benar istrinya itu udah sembuh total. Semuanya itu berjalan lancar sampai sekarang. Cuman Mas Udin itu udah ganti profesi. Udah nggak jadi sopir lagi. Uh, dia udah memiliki sebuah usaha sendiri lah gitu ya, meskipun nggak besar, tapi setidaknya itu penghasilannya tuh lebih lebih sedikit gitu, ya. lebih sed sedikit lebih bagus dari uh, menjadi seorang sopir itu ya. Alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Nah kurang lebih seperti itu ceritanya, barangkali ada yang kelupaan. Kayaknya udah semua. Uh, terima kasih Mas Udin udah berbagi cerita, Mas Samsudin udah berbagi cerita ini. Terima kasih juga kawan-kawan di rumah udah mau nonton, udah mau dengerin. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari cerita ini. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang sekiranya negatif yaitu kita buang jauh-jauh Siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun termasuk kemudahan dalam hal rezeki Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan Siapapun sekarang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya Sekali lagi terima kasih banyak Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya Sampai jumpa di episode selanjutnya uh, Lapak Horor Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh